Pertamasya Sukma ke-20 MSM baru sahaja dibuka secara rasmi pada malam ini, namun kehangatan saingan telah pun dirasai sejak 4 hari lalu. Dalam suka olahraga yang berlangsung siang tadi, atlet Terengganu Ruslim Zikri Putra Rosli berjaya meraih pingat emas acara 400 meter lari berpagar lelaki. Kejayaan ini sekaligus menebus kekecewaan Ruslim yang memenangi pingat gangsa pada penyertaan edisi 2018 di Perak. Dalam aksi tersebut, Ruslim yang bermula di lorong ketiga diberi saingan hebat oleh pencabar lain sebelum menjadi pelari pertama melintasi garisan penamat dengan catatan 52.21 saat. Dengan Perak dimenangi pelari Selangor Muhammad Ammar, manakala gangsa menjadi milik Muhammad Fakhrul Afizul Nasir dari Kelantan.